make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe me. And it's so Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Bisa dibantu? Selamat siang, Mbak. Bisa dibantu? Maaf, Mbak. Saya lagi malas buat bawanya, Mbak. Tapi tadi saya lagi lihat di situ ada makanan enak. Kayaknya itu makanan apa di situ tuh, Mbak? Iya, dan rasanya menu favorit kita, Mbak. Ikan malas. Iya, sama kan apa saya udah lagi malas. Iya. Apa tadi namanya? Ikan malas. Ya. Saya tuh malas bayar juga, Mbak. Kalau malas bayar mesti dimasak sendiri kali ya. Masak di belakang? Di belakang diri. Kalau saya masak, saya jadi enggak usah bayar. Gratis. Iya, boleh. Rela deh kalau harus masak sendiri. Yang penting makan enak tanpa bayar. Aha. Namanya ikan malas kukus bumbu Thailand. Jadi, ikan ini diracik dengan menggunakan bumbu Thailand yang pedas, segar, dan masam. Duh, sudah kebayangkan rasanya? Cincang halus cabai merah, racikan bawang merah dan bawang putih seperti ini. Siapkan jeruk nipis, kaldu kari, minyak sayur, gula pasir, dan tentunya si ikan malas. Nah, sekarang langsung kita racik yuk. Kukus ikan malas selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu matang, kita buat kuahnya ya. Rebus air dan campurkan bumbu yang sudah disiapkan tadi. Jika sudah harum, taburi irisan bawang putih serta cabai merah ke dalam kuahnya. Beri jeruk nipis secukupnya dan guyur dengan kuah rebusan tadi. Sedap! Jadi, apa nih chef namanya? Nah, namanya Pabu Manau. Nah, Pabu Manau ini terbuat dari ikan malas. Kalau buatnya saya malas, tapi kalau makannya saya nggak malas. Nah, chef, kita makan, chef. Wah, ternyata rasa daging ikan malas ini manis sekali. Dipadupadankan dengan bumbu khas Thailand yang pedas dan asam, membuat rasanya sangat segar. Jadi, saya nggak malas lagi. Ikan malas kuah bumbu Thailand ini paling cocok dinikmati saat udara terik seperti siang ini. Kebayang kan? Panas-panas makan bumbu pedas. Mantap! Dijamin deh, porsi makan siang kali ini akan bertambah dari biasanya. Vini Fajrini, Andri Sumaria, Jakarta. Selamat siang, redaksi